Iya, kembali. Tim 3 akan berhadapan dengan tim 2 dan ini merupakan pertandingan kedua ya bagi kedua tim dalam rangkaian internal game PSKFC pada kesempatan malam hari ini. Kita saksikan Yugi dan kawan-kawan akan mencoba ketangguhan dari tim 2 ya, yang juga diperkuat oleh kawan-kawan. Ada Godek di sana, ada Uno, ada Albert, Chris. Ya, kembali. Yo! Wow! Gol! Ya. Apa yang terjadi tadi? Gol! Begitu cepat ya Mitra Olahraga. Ya, konsentrasi yang sedikit terganggu tadi. 1-0 keunggulan bagi tim 2 ya. Chris tadi sepertinya berhasil memecahkan keunggulan sementara, memberikan keunggulan sementara bagi tim 2 ya. Cepat sekali gol tadi tercipta. 1-0 keunggulan bagi tim 2 ya. Ya, ada round di sana. Yugi. Sebuah motivasi besar ya diperoleh oleh kawan-kawan dari tim 2 ya, yang sudah memperoleh keunggulan sementara dalam waktu cepat. Hau-hau. Kali ini ada Jojo di sana. Yugi kembali. Masih Yugi. Lepas tendangan langsung. Yo! Kencang tendangan dari Yugi tadi, menghujam ke gawang dari Godek tadi. Gagal kembali. Masih kembali Jojo. Mundur ke belakang kepada Hau-Hau. Sedikit bersabar Hau-Hau ini ya. Ya, Jojo. Johnny yang dicari. Oh, intercept dengan baik tadi oleh Arsen. Chris kali ini. Iya. Mundur ke belakang. Lepas bola. Yo! Sayang sekali tadi. Sebuah opsi yang coba dilakukan tadi ya oleh kawan-kawan dari tim 2. Albert tadi mencoba melakukan eksekusi langsung. Mundur ke belakang Andi. Yugi lagi. Masih Yugi. Kali ini Yugi. Yugi. Ya. Langsung saja. Begitu melewati 3-4 pemain. Memberikan tendangan roket tadi ya. Namun masih bisa diblok dengan baik tadi oleh Ron. Ya, memiliki pemain tengah yang cukup banyak ya. Kita saksikan materinya. Ini sangat berpeluang atau sangat menguntungkan bagi tim di mini soccer ini apabila memiliki pemain-pemain tengah yang sangat baik ya, karena ini bola akan terus berjalan dari sektor tengah dan cepat akan mengarah ke pemain depan. Kita tinggal menunggu kesigapan dari pemain depan atau striker yang bisa mengkonversikan menjadi gol. Chris kali ini. Masih Chris mencari rekannya, siapa yang paling bisa. Iya, kembali Johnny. Ada Ron di sana. Chris lagi-lagi. Bola-bola yang begitu tenang dari Chris ini ya. Yugi. Ada Johnny. Masih Johnny. Ada Hau-Hau dari belakang. Iya, masih Hau-Hau. Ya, langsung saja umpan crossing. Iya, maksudnya tadi kepada Andi. Sayang sekali tadi. Masih 1-0 kedudukan sementara Mitra Olahraga. Keunggulan yang begitu cepat tadi diperoleh kawan-kawan dari tim 2 ya. Chris dan kawan-kawan. Ada Ron di sana. Chris masih. Bisa diantisipasi dengan baik tadi Johnny. Mundur ke belakang kepada Jojo. Masih Hau-Hau. Dandi. Wow, pas saja tadi. Tidak ada pemain yang berada di depan tadi ya. Felix juga berusaha tadi mencoba mendekati bola tadi, namun sayang bola sudah terlebih dahulu keluar. Iya, Johnny. Maksudnya tadi ada Uno. Iya, masih kita saksikan kawan-kawan dari tim 2 tadi ya membentur Hau-Hau tadi. Tendangan sudut ya, gol yang begitu cepat tadi ya, sangat mengagetkan bagi Erwin tadi ya, sangat tidak menduga ya. Langsung kita saksikan Yugi. Yugi, masih Yugi, bahaya ini Yugi.
masih bisa dikawal dengan baik tadi oleh Amir. Begitu baik prestasikan skill individu dari seorang Yugi ini. Ada Felix di sana. Yo, kali ini selesai sudah petualangan bola tadi yang dilakukan oleh Yugi dan juga Felix. Ada Arsen tadi. Chris, pendek saja Chris. Melebar, ada Albert. Masih ada Johnny. Ya, pemain yang sangat mobile sekali ya sebagai pemain belakang. Felix. Masih Felix. Iya. Tepat sekali tadi ya, feeling yang begitu bagus dari seorang Felix tadi melihat posisi dari penjaga gawang Godek yang sedikit agak jauh dari posisi sebelah kanan gawang tadi ya. Namun lagi-lagi belum mengarah tadi. Kembali Johnny. Yugi. Masih Yugi kali ini. Iya. Beberapa kali kita saksikan ya. Iya. Handsball. Nomor punggung 5 Amir tadi. Ini juga berbahaya mitra olahraga ya. Yugi yang kita ketahui memiliki tendangan yang meroket ya, yang bisa saja menjadi satu peluang ya untuk mengembalikan keadaan ya, atau untuk menjamakan keunggulan sementara. Satu gol bagi tim 2 ini. Yugi. Yo! Keras sekali. Namun bisa dibaca dengan baik tadi. Iya. Ada Aaron tadi. Ke Albert. Ron lagi. Albert lagi. Ron kembali. Disusul tadi. Dan diintercept dengan baik oleh Hau-Hau. Iya, selesai sudah tadi alur serangan yang coba dibangun oleh kawan-kawan dari tim 2 ya. Kembali kita saksikan masih Yugi. Iya, kali ini dikontrol dengan baik tadi oleh Jojo. Masih Jojo. Intercept berhasil. Kita saksikan Albert. Langsung Albert. Ada Jojo lagi-lagi. Cukup konsisten dengan posisinya sebagai pemain belakang ya Jojo ini. Hau-Hau, Felix. Masih Hau-Hau, cepat sekali. Ada lagi-lagi kerja yang sangat baik dari seorang Ron tadi. Chris kali ini. Albert. Ya, maksudnya tadi menyuntaskan seluruh rangkaian alur bola tadi. Namun belum juga beruntung, belum juga tepat sasaran. Masih 1-0 kedudukan sementara mitra olahraga bagi keunggulan kawan-kawan dari tim 2, Chris dan kawan-kawan. Hau-Hau kali ini cukup deras ya, kita saksikan. Ya, lepas bola tadi dari pelukan penjaga gawang Godek. Angkat bola Chris. Terjebak oleh sebuah pelanggaran dari handsball ya oleh Chris. Ya, pemain yang memiliki tendangan kaki kiri yang sangat baik ya dan sangat membahayakan di beberapa pertandingan atau di event sebelumnya saya bisa menyaksikan begitu baik, begitu kencang tendangan kaki kirinya ini ya. Hau-Hau kali ini tim 3. Ada Andi di sana. Hau-Hau kembali. Iya. Maksudnya disambar tadi oleh Andi. Iya, Chris mencoba tadi, masih ada Johnny di sana. Felix kali ini. Tim 3 masih Yugi. Yugi, bahaya ini. Sudah bisa dibaca tadi. Ya, Yugi. Yo! Bukan merupakan pelanggaran tadi ya. Bahaya apabila tadi wasit meniup fluid karena memang di dalam. Ya, jelas sekali tadi pelanggaran dilakukan oleh Johnny. Chris kali ini. Masih Chris. Andi. Sedikit blunder terjadi. Mundur ke belakang. Ada Albert. Masih Albert. Langsung. Tepat sekali. Namun sayang mitra olahraga. Tendangan keras. Roket menghujam tadi. Dari Albert tadi. Belum bisa tepat sasaran ya. Seru sekali pertandingan ini. Masih 1-0 kedudukan sementara mitra olahraga. Keunggulan bagi tim 2 ya. Gol yang begitu cepat tadi ya, yang super cepat menurut saya tadi ya. Karena hanya
Dua kali sentuhan tadi bola itu langsung masuk ke gawang dari Erwin. Lemparan ke dalam kali ini. Belakang bola tadi ada Uno. Iya, Uno lagi. Albert disambar tadi dan diintercept dan diamankan tadi oleh Jojo. Ya, ini juga pemain yang sangat konsisten di pertahanan belakang ya. Dari tim 3 ini. Uno yang dicari. Lebih dekat kepada penjaga gawang Erwin tadi. Yugi lagi-lagi. Intensitas penguasaan bola yang sangat sering sekali diperoleh oleh Yugi ini ya. Karena memang sebagai seorang gelandang ya, sebagai seorang CPU atau Central Processing Unit dari tim 2. Oh, tim 3 ya. Ya, masih Andi buang bola. Hau-hau di sana. Masih hau-hau. Andi yang dicari. Balik Andi. Felix. Oh. Dicoba diintersep di bayang-bayangi tadi oleh nomor punggung 5 tadi Amir. Ya, Amir juga cukup konsisten ya, kita saksikan ya. Pertahanan belakangnya sendiri juga terjaga dengan rapi. Sehingga beberapa kali pemain-pemain dari tim 3 mencoba menembus pertahanan belakang dan masuk kotak penalti, namun masih bisa digagalkan oleh kawan-kawan pemain belakang. Iya, usai sudah pertandingan di game yang keempat ini Mitra Olahraga dengan hasil akhir 1-0 keunggulan bagi tim 2. Baik, kita akan kembali menyaksikan pertandingan di game yang kelima antara tim 4 berhadapan dengan tim 5.